rasanya di dalam kelas itu sejuk, nyaman, terus benar-benar asik di dalam kelas. Karena banyak teman-teman juga, terus di sana bisa belajar dengan nyaman. Kira-kira menurut saya ini tahan gempa. Dan kalau menimpa kita tidak terlalu sakit, enggak seperti batu bata. Setahu saya ini terbuat dari sampah plastik atau botol yang didaur ulang. Sampah daur ulang juga bisa dibuat menjadi barang-barang yang berguna seperti botol, bisa dijadikan pot bunga dan sebagainya. Tapi ternyata botol dan sampah plastik yang didaur ulang bisa dibangun menjadi sekolah atau dan sebagainya yang berguna untuk kehidupan kita.